ini ditanam oleh Ibu Jendela dan Resmi dengan kombinasi kacamata di bagian bawah. Nah ini peruntukannya untuk kamar anak. Oleh sebab itu kacamata ini tidak lagi ada tinggi sekitar 70 cm. Dan baru di atasnya itu untuk yang jendela swing. Ini jendela swingnya pakai casement, bukan disambut resmen. Seperti ini, dan juga ini kita lengkapi dengan body coil lock. Jadi di sini bapak ada 3 titik pengujian. Dan ini sangat kedap sekali ya, sangat kedap, anti bocor air. Tapi bisa buktikan. Saya coba jepit tisu ini ya. Tisu ini tipis sekali, tapi saya coba jepit dengan jendela ini. Bisa lihat, nah, ini kejepit ya si tisunya ini tidak lepas. Kita coba yang satunya lagi. Sama juga ya. Artinya jendela itu sangat rapat sekali. Oke, dan di antara dua jendela ini kita ada joining juga namanya. Sangat kokoh sekali ya, tinggi hampir 2 meter lebih.